Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Taman Langit Asikin Farm. Kali ini kita akan mereview salah satu koleksi di Taman Langit Asikin Farm. Ini adalah Markisha Super. Ini Markisha sudah fase generatif. Ini buahnya sudah banyak. Ini nyempil, buahnya banyak di dalam. Ini kita tanam di planter bag ukuran 50 liter. Kita gunakan style trellis tabulan pot. Ini kita lakukan layaknya pembentukan tajuk seperti anggur. Ini menggunakan 4 planter stick. 1, 2, 3, 4. Kita menggunakan 4 ambal di sini, 4 tingkat. Batang primer kita tekuk, sudah jadi batang sekunder, dan ini buah juga nih. Tinggal tunggu pembesaran buah sama matang buah, buah matang ya. Di dalam banyak juga. Ini kita lakukan potes pucuk. Nih, seperti ini. Ini pucuk-pucuk yang tumbuh. Kita lakukan pruning, potes pucuk. Supaya tumbuhan atau si Markisha ini melakukan pembesaran batang tersier tentunya untuk pembuahannya, dan juga memicu pembuahan atau bunga, munculnya bunga. Ini bunga-bunga bermunculan lagi. Pokoknya kalau ada pucuk baru kita potes seperti ini. Kita sudah batasi di tingkat paling atas. Jadi tidak sampai 2 meter. Tumbuhan ini sudah kita batasi pergerakannya atau pertumbuhannya. Tinggal pembesaran batang next-nya. Ini nanti insya Allah akan besar seiring ini karena sudah fase generatif juga. Ini kita potes. Ini kita tanam dengan style tadi udah kita sebut, trellis tabulan pot. Kita pakai metan atau media tanam, tanah lembang atau tanah gembur, sama kohe kambing, dan juga sedikit kapur dolomit dan arang sekam. Ini kemarin kita koleksi-koleksi kita lakukan topping topping untuk arang sekam atau sekam bakar. Ini selain perawatan pemupukan kita pakai pupuk organik cair POC yang kita buat sendiri. Kita pakai pemanfaatan limbah rumah tangga, yakni air cucian beras atau air leri. Untuk cara pembuatannya bisa dilihat di video-video kami yang lain.
di playlist, silahkan dilihat-lihat. Dan juga kita lakukan penyemprotan fungisida dosis seminim mungkin. Itu aja terkait salah satu koleksi di Taman Langit Asikin Farm, Markisha. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share Taman Langit Asikin Farm dan juga channel kami yang lain, Gerak Asikin. Hashtag one post one ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di next video.